Berarti bener ada iki. Heeh. Ayo lah apa mau kok. Kok mbok gawe klotean terus iki. Sopo sing gawe klotean iku? Lho. Ono anu gak, Pak? Minyak astagfirullahalazim, minyak. Minyak. Basoka kaki cangkem. Selamat datang di Demi Rantau. Langsung mas bos, gak usah basa-basi. Si Gurung bersama saya. Gurung Don. Bersama saya sapa ngono sih iki konten terpuji. Lucu enggak? Loger pasti. Oh iya weh, siap. Masih bareng saya Dono Pradana dan juga Idrus Ilat. Kan mental blok dan cale do. Nara-nara lu guyu. Aku wonge gampang guyu, Phil. Endi tahu sih aku kena jokesmu gak guyu. Wingi jare gampang aceng. Nah, iya iku yo. Balik lagi bareng saya Dono Pradana dan juga Wulan Biang Lala. Angeler ya, Biang Lala. Wulan. Iya. Cuma kecil ibu yang menteng. Masih bareng saya Dono Pradana dan juga Sentot Zekir. Lama Pak Sentot, Pak Zikir ini loh. La ilah, ilah wah. Akhirnya abang ada celuk Sentot Zikir. Kerjanya tak ada harusan kan? Ya, emang dibayar kan? Dibayar. Iya, iya. Oke. Okay. Lebaran kurang berapa minggu ya? Kurang semingguan. Minggu lagi. Jadi buat umat rantau dan CSku semua, nek misalnya kon gorong oleh THR, tagihin bosmu. Nah. THR adalah hak setiap karyawan seperti kalian semua. Yo nek aku kalau THR seniman, seniman kok seniman. Tapi aku oleh kebebasan dalam bekerja. Batinku gak ditekan bosku. Kerjaku gak ngadep komputer. Nah, nang Insta story. Kerjaku slow, gak butuh ngatok nang atasan. Ya apa kan? Kerjaku benar-benar golek kreativitas. Duduk golek rai hari ini. Iya. Golek rai mahal lah wis. Kesel. Makai rai ku nang dinding. Makai lah. Googling ah. Duduk hakikat mencari rai terus golek butuhne wong itu. Gagak rek guyon rek. Jadi guyon kan, rek. Habis ini lebaran, semangatnya dijogo. Amin. Ojo sampai lengah. Jadi ya, puasanya masih tetap lanjut sampai akhir. Yang buat teman-teman yang sudah mulai dapat THR, jangan lupa menyisihkan sedikit rezeki kalian buat orang-orang yang gak dapat THR atau mungkin gak kerja ya kan. Benar. Karena 2,5% itu adalah hak dari kantor pajak. PPH. PPN PPH gitu. 2,5. Jadi munda jadi. Iya. Benar. Tak pikir anak yatim juga. Orang bijak taat pajak. Seperti biasa teman-teman, kali ini kita akan mengobati kerinduan umat rantau. Untuk salah satu umat rantau yang sudah mendm akun Rans Entertainment di Bisui Raffi Ahmad, salah DM kon, akhirnya dia DM akun Komedi Sandi. Berikutnya. Saya Wira, 21 tahun dari Kalimantan Utara. Halo mas. Nama siapa nama? Nama Wira. Wih. Raumum. Bukan. Abis itu iki. Oh bukan. Bukan. Ibu kota Kalimantan Utara itu apa? Kalimantan Utara. Kalut. Iya. Kalut. Kalau kalau nggak salah mas ya. Kali aku. Bulungan. Oh. Eh, nggak salah ya. Jakarta Selatan. Sama ini yakin nggak? Gak yakin masalahnya mas. Bulungan. Tapi rasanya lain sih. Google itu mending kita timbang salah. Kalimantan Utara beribu kota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Oh benar. Kabupaten ini benar. Kabupaten ini benar. Tapi kotanya Tanjung Bangor. Tanjung Selor mas. Tanjung Selor. Setengahan kan fokus. Berarti benar ada iki. Ayo lah apa mau kan kok. Kok mbok kayak klotean terus sih. Kok sih kayak klotean itu. Loh. Kayak klotean lang bangku SD. Ini di Surabaya ngekos atau ngontrak? Apa di penjara bupati? Kerangke. Di kerangke.
apa? Ngontrak mbek koncoku. Oh, ngontrak sama temen? Iya. Orang tua masih di? Orang tua di Tarakan, di Kalimantan Utara sana. Oh, iya. Dono? Aku Surabaya. Oh, Surabaya. Hmm. Gak kenal ya kalian? Enggak kenal, cerita sih ketemu aku. Duh lah, aku sampe nang kini. Oh, sampe nang kini, aku ngonten mbek Dono ya. Dari siapa? Bintang tamu nih. Astagfirullah demi rantau ya, duduk jauh-jauh ya, seri-seri. Poso aku, seri ya. Ya mas, gak apa. Berarti sudah berapa tahun di Surabaya? Di Surabaya ini tahun keempat. Tahun keempat. Oke. Terakhir pulang ke Kalimantan Utara? Terakhir pulang itu lebaran tahun lalu. Iya tahun lalu, satu tahun lalu. Biasanya tahun pulang. Tiap tahun pulang. Tiap tahun pulang, ya. Oh gitu. Kemarin kenapa gak pulang? Karena pandemi, susah. Karena miskin lagi miskin mungkin. Enggak semiskin itu sih, Mas. Wih. Karena pandemi aja sih ngejaga orang keluarga di sana. Biar keluarga tidak terkena ini ya, yeah. Dampak di sini. Ya. Kan penasaran enggak ambil bahasa? Paling ya podo ae bahasa Kalimantan ono mimi ngono nih. Nah, nah. Ono gulun. Bah. Ngonek balak banjir. Bah, enggak air bah iku, mate bah iku Medan. Hah? Kayak mana kok bah? Masa ngono? Gak gitu mas tapi. Ngono blok. Salah berarti aku. Ngono. Kok itu bolos apa sih asini? Medan Sumatera, Kalimantan itu Banjarmasin, Batu Licin. Aku tahu stand up nang Tarakan bahasa yang mepodo. Kayak mana kok ngono-ngono? Berarti orang Medan lagi nang Tarakan iku. Kimbek bahasa apa Tarakan? Kimbek lah, dipliwek lah. Terus? Ya apa bahasa iku Kalimantan kayak kayak bahasa Indonesia biasa aja sih diplewek masuk tapi paling logatnya sing beda. Ya Allah apa iku mau sumpah gak kaya apa ya misal aku minta tolong temanku matiin lampu tolong Mbah kasih mati lampu gitu tolong Mbah kasih mati lampu ya berarti ngomong ambil bapak ini ambil ibu tolong Mbah ambilkan lampu, kasih mati lampu. Umi, bah. Enggak, bukan. Wira, apa yang kangen nih dari? Sorry sih, aku tanya kerjaanmu apa? Kau naik militer mati aku. Enggak, kuliah aku di sini. Oh kuliah. Ya, kuliah di mana? Kuliah di ISTTS. Oh, ngagel. STTS ngagel. Ya, ngagel. Oh Kristen kau nih? Enggak. Oh enggak? Enggak. Aku minoritas di sana. Gokil. Kalau ditanya apa sih mbok kangen nih dari tempat asalmu? Kangenin paling mungkin kayak nyangkruk mbek teman-teman. Ya, nyangkruk biasa, ya. Udah biasa itu nyangkruk pasti kan. Ya, pasti yang dikangenin temen soalnya. Temen deket ya di terus, tempat tinggal kita. Ya. Masakan orang tua. Terus biasanya itu kalau misalnya habis aktivitas, biasanya habis nge-gym terus pegel gitu, brokin sama mama. Keroan kan ngono-ngono aja kan. Kalau dikeroin sama mama orang tuamu, iya apa? Bedo, feel-nya bedo. Oh, feel-nya bedo. Iya. Karena feel-nya bedo kan kita gak ngerti. Menarik. Biasanya mamamu kalau ngeroi sambil ngapain? Sambil ngobrol? Atau ambil apa? Oh, sambil ngobrol gitu mas. Ngobrol sama kamu? Iya, ngobrol. Tanya-tanya kerja. Iya, ditanya-tanya tentang kuliah. Hari gitu. Ini ngapain aja? Oh, iya. Oke. Siap. Berarti kalau gitu si Wira ternyata yang dikangenin simpel banget. Kangen dikeroki. Oke, kita keroki. Apa ini grup WhatsApp kok rame ini? Ayo rek, buber, buka berber, apa ini? Gak jelas ini. Aku pian iku sekolah nang SMA paling terkenal aku pian. Bapakku duwe Metro TV. Bune. Nang di anak iki rek. Bune, Wira nang di Bune? Apa? Iku Bune. Hah? Apa? Iku apa? Menakno seumur lho pak, seumur gak jeru mana? Kok iso gak jeru? Terkikis malah gak jeru, ha? Kan kok medusa bune
Kok iso kalungan ulo iku lho. Endi ulo dipan? Iki lho. Oh, kabel. Jami'arohimakumullah. Jumatan takon. Kok iso ya. Anake nanti ya, Pak ya? Ya gak eruh. Mau pamit kerja. Tapi kok gak mulai-mulai? Sampe telepon kok, Pak? Wedine ono apa arek iku? Ya wis tak telepone. Ya tak telepon. Wih, muni kletek rek gue rek. Muni kletek rek ya pun. Pegelen. Gak bisa ketipungan kan iku. Nomor lah 12 digit sih, Pak. Halo? Iki lho. Wir? Iki? Iki? Iya nyambungin nang gini. Oh, wifi. Nanti nak? Kok gak mulai? Gak lorot tau kan iku. Ya, saya telat mulai masuk angin. Telat mangan masuk angin. Wingi telat kerja masuk abri deh. Terpesona, aku terpesona. Oh, nang GYM? Nanti gue. Gym. Oh, tempat anu, angkat beban. Mari ini mulai. Oh ya wes. Ya saya kono. Ngomong ya. Ibu masak TIM. Apa itu? Tim. Sekotim. Sekotim. Ibu masak sekotim. Halus. Iwaknya anjing laut. Gelem kok. Enak enak. Enak. Ya wes, nang mulai ya. Ya kak mari-mari kalah mbak wong maraton. Wong maraton enak mari nih. Masuk kak anak garis finisi. Wong lah yuk maraton terus. Ya itu enggak no saya ngapi penanak dewe gue sok tadi iki reaktor. Oh, nuklir. Singi kulo ndukuri dosen. Rektor. Ada manusia. Assalamualaikum. Yang paling ingin aku peluk. Eh. Sehat mah, alhamdulillah. Ya Wir, ya apa-apanya pak? Tekan di. Biasa, mari nyangkruk. Oh rep kok ngejam. Nyangkruk ngejim. Kamu dembal koyo rep kolektor Bang Jatim gini. Anu ta, pegel nggak? Iyo, pegel. Pegel. Iyo, belakangku agak nggak enak. Oh dikira ibu ta? Ya boleh. Iya bisa, campuran. Ono anu gak pak? Minyak, astagfirullahaladzim. Minyak. Ijetengono. Enak gak? Enak pak. Enak ya? Enak. Mantap ya. Sip. Ya. Opening kan gini biasanya. Opening. Kok goncang. Singkaku sini kanan apa kiri nak? Dua-duanya mak. Dua-duanya ya? Iya. Ya ya, alon-alon sih. Iya mak. Ini minyak ya? Itu minyak kayak goreng. Minyak kayak apa? Kayak mijet iki lho. Oh iya. Duh, lah liyan. Kok malah digoreng iki lho. Ambu panas wis. Rika. Opo? Rika. Oh my god. Iki salah Joko iki ngecap. Ya bo, enak leh. Kosel lagi awak bu ini. Ngejim pirang tahun? Wis 5 tahun pak. Wis 5 tahun? Iya. Awak mau ngejim apa bangun candi? Kok kayak pogel ngono. Otote bareng sampai metu gini rek. Kegeri kaku apa gak nak? Iya mak agak kaku ya? Iya. Ya yes, menengah sih. Basoka kaki cangkem. Masih wong tuwa, mamak iki servisi nek ambek anak. Yo totalitas.
Iku gaya apa, Mak? Waxing. Oh, waxing. Gelem di siatsu ta? Iya, Pak. Boleh. Di siatsu gelem ya? Gelem. Bapak mien dodol tahu tek iku wis duwe. Nyuruh rombong Mbak sampai niku. Ya, Pak. Ya apa enak, Nak? Enak, Ma. Em ancen geger nek dikek Malika iki rada angel. Bedo ambang nek biasane kaya balsam iku wis apa ya umum. Tani kuno iku tani kuno. Kuno. Sing tani anyar iki. Malika, kedelai hitam yang saya anggap anak sendiri. Seenggake awakmu wis merasa iki gurung terbayarkan gurung rasa rindumu. Iya, udah terbayarkan Mas Fir. Terbayarkan ya? Iya. Terbayarkan wis Anton. Ya wis lah, mantap. Terima kasih buat teman-teman. Kok nilapin ya cangkemmu buat selambu, kok warteg kaya. Bukan muhrim. Oh iya. Cadar, cadar. Terima kasih buat seluruh umat rantau yang sudah melihat konten ini, episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di konten. Demi Rantau!